Right. So, kita baru start sebab saya tunggu kejap. Saat tadi macam tak cukup student. Okay. So hari ni kita akan masuk ke bab 5. Right? Bab 5 ada tentang pengangkutan di Malaysia. Jadi adakah semua sini dah habis chapter ini di sekolah? Ada yang masih belum masuk? Okay. Alright. So, kita masuk. Okay, sebelum kita masuk, cuba someone terangkan apakah itu maksudnya pengangkutan. Pengangkutan adalah sejenis kenderaan atau mostly kenderaan lah untuk membawa manusia kita ke sesuatu tempat seperti kapal terbang, bas, kereta dan lain-lain lagi. Okay, okay. Siapa tu tadi yang cakap? Tak nampak siapa yang cakap tadi. Danish. Danish, okay. Okay, okay, not bad, good. Right. Yes, siapa yang lain ada jawapan lain ke? Okay, tak. Ya betul Danish, apa yang Danish kata tadi. Pengangkutan adalah sejenis kenderaan ataupun servis yang boleh membawa barangan ataupun orang dari satu point ke dari point A ke point B. Itu adalah namanya pengangkutan. Okey, bukan hanya menggerakkan manusia tapi menggerakkan bahan muatan juga. Barangan lah. Okey. Jadi di pengangkutan ada banyak jenis. Kita ada pengangkutan darat, kita ada pengangkutan air, kita ada pengangkutan udara. Dan daripada itu juga kita ada banyak lagi sub kategori jenis jalan raya, rail dan sebagainya. Okay. Jadi dalam pengangkutan ni, kita akan tengok pada okay. Ini lebuh raya. Okay, ni gambar ni saya ambil daripada textbook. Okay, so ini standard gambar yang kita pakai. Alright. Jadi apabila kita cakap pasal lebuh raya, jaringan jalan raya adalah kemudahan pengangkutan darat yang penting di Malaysia. Okay. Sebab kebanyakan, boleh saya kata dalam 80% pengangkutan di Malaysia berlaku di menggunakan jalan raya ataupun pengangkutan darat. Okay. Jadi ada penting di Malaysia, dan di Malaysia jaringan pengangkutan darat ini boleh dikatakan maju dan cekap. Okay. Itu adalah dua perkataan yang boleh kata keyword untuk nak describe kita punya pengangkutan di Malaysia. Okay. So boleh mereka soalan tanya apa ciri-ciri jaringan jalan raya ataupun pengangkutan darat di Malaysia. Dia cakap dengan jaringan pengangkutan darat di Malaysia adalah maju dan cekap. Okay. Maju maksud apa? Modern, itu adalah maju, modern. Cekap maksudnya efisien. Ini maksud selalu tak ada masalah. Bukan macam dia setiap hari ada masalah kat jalan raya. Tak, dia cekap. Okay. Jadi jaringan jalan raya di Malaysia lebih tertumpu di pantai barat. Okay, jadi kalau kita tengok sini, boleh tengokkan skrin? Boleh cikgu. Okay. Okay. So kalau kita tengok sini, saya cakap tadi ia lebih tertumpu di pantai barat. Pantai barat di mana? Negeri apa di pantai barat? Melaka, ya betul. Melaka yang kecil ni. Oh, arrow saya tunjuk. Melaka yang kecil ni.
So kita ada Johor, kita ada Melaka, kita ada Negeri Sembilan, Selangor, KL, Perak, Penang, Kedah dan Perlis. Okay. So kebanyakan jalan raya ataupun jaringan jalan raya adalah di kawasan pantai barat. Sebab kawasan pantai barat boleh dikatakan lebih maju daripada kawasan pantai timur, okay, Kelantan, Terengganu, Pahang ataupun wilayah Sabah dan Sarawak. Okay. Jadi rangkaian lebuh raya pula dibina untuk apa? Ia dibina untuk Lucas kata train ialah pantai timur kan? Okey, train ya, train ada di pantai timur juga dan ada juga di pantai barat. Ya. Yeah. Lagi satu juga sebab kenapa di pantai barat lebih banyak jalan raya disebabkan oleh populasi. Populasi di negeri-negeri pantai barat lebih besar berbanding populasi di pantai timur. Jadi apabila populasi lebih besar maksudnya banyak lagi lah kereta yang ada di jalan raya. Dan apabila banyak lagi kereta, kita perlukan lagi banyak jalan raya. Okay, jadi rangkaian lebuh raya pula di Malaysia dibina untuk mempercepatkan dan juga untuk memudahkan perjalanan kita. Okay. Sebab itu kita ada jalan raya. First, boleh tulis populasi penduduk. Okay. Populasi penduduk, kita tengok. Populasi penduduk katakan di Johor. Di Johor ada dalam $3.7 juta. Melaka dalam
Okay, ni adalah populasi lah di pantai barat. So jadi kalau keseluruhan populasi di pantai barat berbanding dengan negeri lain, dia dikira lagi banyak, dan bandar, kebanyakan bandar tertumpu di bandar-bandar besar tertumpu di pantai barat. Ipoh, Penang, Melaka, Johor Bahru, KL, Putrajaya. Jadi bandar-bandar ni besar. Dan mereka memerlukan jaringan jalan raya yang cekap yang dapat membawa orang cepat ke dari satu tempat ke tempat yang lain, dan untuk memudahkan jalanan perjalanan. So apa kalau kita tak ada jalan raya, maksudnya kita ada jalan macam apa? Jalan kampung. Dan ke jalan kampung, kita tak boleh nak bawa laju. Jalan kampung kecil. Muat dalam satu kereta, dua kereta saja. Betul? Sebab tu kita bina jalan raya. Dan jalan raya diperlukan untuk menggerakkan orang dan juga barang. Okay. Faham setakat sini? Faham, cikgu. Jadi kita ada banyak jenis jalan raya di Malaysia. Okay. Antaranya adalah yang kita panggil sebagai jalan persekutuan, jalan bandaran. Berturap dan juga jalan tidak berturap. Dan kalau kita belajar lebih lagi, lebih mendalam untuk level anda, untuk level tingkatan 2, inilah jenis jalannya yang anda kena tahu. Tapi di masa depan kalau ada yang ambil geografi sampai ke, ada maksud ya. Saya akan explain. Jadi dia ada lagi banyak kelas-kelas jalan. Jadi untuk jalan persekutuan ni, dia adalah jalan yang dikendalikan oleh kerajaan persekutuan. Okay, jalan persekutuan ni adalah jalan-jalan yang besar. Dia lebih kepada jalan lebuh raya, highway. Okay, lebuh raya yang besar. Okay, dalam map ini yang kita tengok. Peta ni, line yang garisan-garisan ni adalah semua lebuh raya ataupun highway. Di mana kita kena pakai tol dan bayar. Ada juga lebuh raya yang tak perlu tol. Tapi kebanyakan ni perlukan tol. Dan ia dikira sebagai jalan persekutuan. Bermaksud, jalan persekutuan ni usually ataupun selalunya dia merangkumi jalan yang akan masuk dan keluar beberapa negeri, lebih daripada satu negeri. Itu adalah jalan persekutuan. Okey. Bawahnya kita panggil jalan bandaran. Jalan bandaran ni adalah jalan yang kita dekat bandar. Okey. Jalan tu adalah di bawah negeri. Negeri yang akan menyelenggara jalan tersebut. Faham ke? Okay. Dan kita ada lagi satu, jalan berturap. Jalan berturap ini adalah jalan yang bukan di bandar, tapi dia adalah di luar bandar. Okay, di luar bandar, macam di kampung, tapi berturap. Maksudnya ada tar, ada garisan. Nampak moden lah jalan tu. Okay. Itu adalah jalan berturap. Dan last sekali adalah jalan tidak berturap. Ini adalah jalan kampung yang memang tak ada tar. Jalan tanah. Okay. Yang tu memang tak boleh nak bawa kereta yang biasa lah, sebab nanti kereta biasa akan rosak. Itu mereka akan bawa macam Hilux dan sebagainya. Lori.
Okey, kalau jangan yang tidak berturap. Okey. Jadi di peta ni kita tengok kita ada lebuh raya. Jadi berapa lebuh raya yang boleh kita nampak di sini? Kita ada 8 lebuh raya. Ini adalah lebuh raya utama negara. Yang utama. Kita ada je lagi banyak lebuh raya di dalam kawasan Selangor dan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tapi yang itu adalah lebuh raya yang kecil. Okey, kecil-kecil saja. Okey, mereka hanya masuk dalam dalam Kuala Lumpur dan Selangor saja. Tapi lebuh raya utama ini dia akan menerusi banyak-banyak negeri, dia lebih daripada satu negeri. Okey. Jadi kita ada lebuh raya utara selatan ini yang adalah lebuh raya yang pertama di Malaysia. Yang telah di dibina pada waktu pentadbiran Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Beliau telah membuat projek ini untuk membina lebuh raya yang pertama di Malaysia. Pada masa itu lebuh raya ini adalah yang paling moden pada masa itu. Di paling moden di di Asia Tenggara. Okay. Dan sekarang ni setakat ni ia masih lebuh raya yang terpanjang di Malaysia. Okay. Lepas tu kita ada lebuh raya persekutuan, bukan jalan persekutuan tapi lebuh raya persekutuan. Nama lebuh raya tersebut adalah Federal Highway ataupun lebuh raya persekutuan. Okay, lebuh raya persekutuan ni akan pergi dari Selangor dari Pelabuhan Kelang hingga ke Karak. Okey. Lepas tu kita ada lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Okey. Kuala Lumpur Karak ni ada dari Karak, Pahang Karak di mana awak nak pergi sampai ke Gambang. Okey, di Gambang ni di mana kita boleh berpecah. Awak nak teruskan sampailah ke Kuala Terengganu ataupun nak pergi ke ke Segamat, yang itu kita panggil lebuh raya Tun Razak. Okay. Lepas tu kita ada juga lebuh raya yang kecil sikit seperti lebuh raya Timur Barat antara Kedah dengan Kelantan. Kedah Kelantan, dan juga ada lebuh raya Kuala Krai Gumusang Kuala Lipis antara Kelantan dengan Pahang. Okey. Dan kita ada lagi satu lebuh raya yang baru, masih tak habis lagi dibina, okey, masih dalam proses pembinaan. Okey. Itu lebuh raya Pan Borneo. Okey. Inilah lebuh raya Pan Borneo, kita tengok di sini. Okey, ni memang satu. Apabila lebuh raya ni habis dibina, ia adalah lebuh raya yang paling paling panjang di Malaysia. Sebab ia bermula di Semantan dan akan habis di Tawau. Okey. Dan ia akan orang pemandu kenderaan boleh stop di bandar-bandar utama di Borneo. Miri, Bintulu, Sarike, Kota Kinabalu, Sandakan, Ladatu dan sebagainya. Ia masih dalam pembinaan. Lebuh raya ini dalam tidak silap saya, okay. Lebuh raya ini panjang dalam 2239. Ini tak keluar pula. Dalam 2239 km. Dan ia adalah, ia boleh dikira antara salah satu projek infrastruktur yang terbesar negara
yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar Sabah dan Sarawak. Okay, jadi tentang lebuh raya dah faham dah? Okey. Okay, sekarang kita dah masuk yang pengangkutan, rangkaian pengangkutan yang kedua, iaitu siapa boleh bagi tahu ni adalah rangkaian apa? Tahu jaringan apa? Dalam peta ni. Kereta api betul. Okey, jaringan kereta api ataupun jaringan landasan kereta api di Malaysia, di Semenanjung Malaysia. Okey. Jadi Semenanjung Malaysia, landasan kereta api utama menganjur dari Padang Besar. Di mana Padang Besar? Siapa boleh bagi tahu saya di manakah stesen Padang Besar? Bukan Kedah. Perlis, yes, Perlis ada ke sempadan tu Padang Besar nak masuk Thailand. Ya. Yeah. Itulah stesen Padang Besar. Jadi ia bermula di Padang Besar Perlis dan habis di Johor Bahru. Johor Bahru, Johor. Dan ia juga diikuti oleh landasan kereta api dari Tumpat. Ya, Tumpat Kelantan. Ini Tumpat Pasir Mas ni. Okey, Tumpat. Dan yang stesen ni, jaringan ni akan habis di Gemas. Stesen Gemas di Negeri Sembilan. Dan stesen kereta api Gemas merupakan juga sebagai stesen persimpangan. Kita panggil stesen persimpangan antara Pantai Timur dan juga Pantai Barat Semenanjung Malaysia. Jadi kalau ada orang daripada Kuala Lumpur nak naik train pergi ke Kelantan, terpaksa dia tak boleh pergi terus. Dia kena lah turun ke Gemas, tukar train dan naik ke Kelantan. Jadi di Malaysia kita ada beberapa stesen yang penting, antaranya adalah stesen Central Kuala Lumpur. Okay, di sini siapa yang duduk di KL, pernah pergi KL, mesti tahu kan KL Central. Pernah pergi ke situ? Tahu ke KL Central? Tak tahu. Okey. Apa? Jadi KL Central ni adalah stesen, bukan pusat pengangkutan rel bersepadu Kuala Lumpur. Okey, apa maksud bersepadu? Siapa boleh terangkan apakah maksud bersepadu? Tak apa kalau salah. Apakah maksud bersepadu? Okey, jadi bersepadu maksudnya integrated. Maksud integrated ni maksud semua jenis pengangkutan
akan melalui tempat tu. Train akan melalui tempat tu. Bus, train kecil seperti RT, MRT pun akan melalui tempat tu. Itu adalah dipanggil sebagai bersepadu. Semua datang ke tempat tu. Okay. Okay, jadi kalau kita tengok di Borneo pula, okay, di wilayah Sabah, kita tengok ada juga landasan kereta api yang kecil, yang pendek. Landasan kereta api di Sabah ni menghubungkan Tanjung Aru, Papar, Beaufort dengan Tenom, antara stesen-stesen yang utama. Okay. Dan landasan kereta api ni dalam 140 km. Okay. Faham setakat ni? Faham ke? Yes, you. Okay. Ni kita ada juga train lain. Jadi train yang kita tengok di sini ada train-train yang biasa yang besar. Okay. Train yang panjang. Okay, siapa pernah naik train di Malaysia? Tak siapa-siapa? ERL, KTM, LRT, okay. Ya, betul. Ni semua adalah train. Okay, Danish pernah pakai semua. Jadi kita ada banyak jenis. Okay, itu nanti kita akan masuk. Ada juga nanti kat bawah kita akan tengok pada jenis-jenis train lain. Okay. Tapi yang penting kita ada yang untuk transit. Train transit adalah seperti apa ni, seperti komuter, MRT, LRT. Okay, itu adalah transit. Dia maksud dia macam bas. Bas yang ada banyak-banyak bus stop. Dia kan stop setempat, tempat setempat yang pendek. Itulah transit. Kalau macam bus express, naik bus express kan nak pergi daripada satu negeri ke negeri yang lain jauh. Yang tu kita ambil train yang panjang macam ERL atau KTM. Dari KTM antara bandar kita panggil. Okay. Okay, train sudah selesai. Okay, ini pula peta baru. Peta ni pula cakap tentang pengangkutan apa ni. Okay, Lucas kata pengangkutan udara dan air. Tetapi bukan udara, air, udara sahaja. Okay. Lapangan terbang, betul. Okay. Okay, kita ada, siapa boleh kira ada berapa lapangan terbang tu? Enam. Okay, jadi di Malaysia betul ada enam. Kita ada enam lapangan terbang. Tujuh. Macam mana you? Macam mana Lucas kira tujuh? Dari Langkawi, Pulau Pinang, KL Air, Senai, Kuching, Kota Kinabalu. KL Air ni dikira satu, bukan KL Air 1, KL Air 2. Ya, dikira sama. Dulu dikira lain. Okay, dulu maksudnya sebelum ada KL Air 2.
Okey. Kirai dua ni adalah khas untuk kapal terbang kos rendah macam Air Asia, Batik Air. Batik Air ni dulu dipanggil sebagai Malindo. Okay, sekarang dipanggil Batik Air. Sekarang lagi apa kita ada? My Airlines. Okay. Itu semua akan berlepas dari KLIA 2. Tiger Air, betul. Okay. Jadi sebelum ada KLIA 2 ni, kita ada satu terminal dipanggil sebagai LCCT. Nah, yang tu berbeza. Tapi itu sudah ditutup sebab Asia, Lindo Air, Batik Air ni makin membesar dan LCCT 2 tak boleh menampung dah jumlah kapal terbang dan saiz kecil. Jadi mereka bina yang modern, yang lagi besar, baru, dipanggil sebagai KLIA 2, sebagai terminal baru untuk KLIA. So dia kira masih satu. Jadi kita ada 6 lapangan terbang antarabangsa. Tetapi ini bukan sahaja lapangan terbang yang kita ada di Malaysia, kita ada lagi banyak lagi. Okay. Apakah maksud lapangan terbang antarabangsa? International Airport, okay. Tapi maksudnya, can go in and out of country, betul. Boleh keluar masuk. Jadi lapangan terbang ini adalah khas untuk kapal terbang yang berlepas ke negara lain ataupun untuk kapal terbang daripada negara lain untuk masuk ke negara ini. Jadi mereka akan pakai satu daripada 6 lapangan terbang ini. Kalau lagi ada 16 lagi lapangan terbang domestik. Lapangan terbang domestik ini adalah untuk kapal terbang yang hanya terbang dalam Malaysia. Mungkin awak dari Johor nak pergi bercuti di Langkawi. So ambil lah kapal terbang daripada Senai dan mereka akan pergi ke Langkawi. Okay. Dan kita ada juga lagi yang kecil-kecil. Kita ada Subang Airport. Kita ada Melaka Airport. Melaka Airport pun ada juga mereka pergi ke Langkawi, ke Penang. Jadi pergi hanya dalam Malaysia saja. Mungkin awak nak pergi daripada Penang ke KK ataupun ke Kuching. Itu adalah maksud domestic flight ataupun lapangan terbang domestik. Kita ada lagi satu, dipanggil sebagai padang terbang. 18 padang terbang. Nah, padang terbang ini adalah lebih kepada pedalaman. Okay, pedalaman di Sabah dan Sarawak. Okay, padang terbang ini sebab mereka tidak perlu membina satu lapangan terbang. Mungkin sebab populasi di situ tidak ramai. Jadi tak banyaklah kapal terbang yang masuk ke area tersebut, ke kawasan tersebut. Tetapi masih ada juga orang yang nak pakai kapal terbang, nak pergi ke mungkin bandar-bandar lain dalam negeri tersebut. Okay. Selalunya di Sabah dan Sarawak sebab mereka nak terbang dalam negeri sendiri, bukan daripada Selangor, dari Shah Alam nak pergi ke Gombak ambil kapal terbang, yang itu boleh naik train atau kereta. Tetapi di Sabah Sarawak kita tak boleh sebab kita tak ada fasiliti, yang kita tak ada jaringan jalan raya yang besar ataupun rail yang besar di Sabah dan Sarawak. Jadi kita ada padang terbang. Dia macam ada satu landasan di dalam pedalaman yang saya cuba cari gambar.
Okey, ini adalah padang terbang. Kamu nampak di sini. Mungkin dia akan ada satu bangunan di tepi ini untuk sebagai pejabat, bangunan kecil saja. Okey, dan kita boleh tengok dia ada tempat dia punya kesan yang kapal terbang telah datang dan pergi. Telah darat dan lepas. Okey. Jadi memang dia dalam dalam kawasan yang pedalaman. Okey. Jadi itulah yang kita panggil sebagai padang terbang. Jadi Malaysia mempunyai sistem rangkaian lapangan terbang domestik antarabangsa yang lengkap, moden dan bertaraf dunia. Okey, ini adalah tiga ciri yang kita perlu tahu. Yang lengkap, moden dan bertaraf dunia. Dan lapangan-lapangan terbang ini mengendalikan perkhidmatan dalam dan luar negara. Lapangan terbang paling besar di Malaysia adalah KLIA. Jadi, tak faham setakat ini tentang pengangkutan udara. Kita masuk ke pengangkutan seterusnya. Okey, ini pula pengangkutan apa? Air, betul. Jadi, pelabuhan utama di Malaysia. Pelabuhan ataupun port, okay, P-O-R-T, port dalam English. Pelabuhan merupakan rangkaian pengangkutan yang penting untuk negara kita dalam melakukan urusan perdagangan. Apakah itu urusan perdagangan? Tahu ke? Saya tahu apakah itu urusan perdagangan. Pernah tengok tu yang pelabuhan tu. Ya, dia urusan perdagangan ni bermaksud import export, menghantar luar barangan, membawa masuk barangan. Okey. Jadi barang-barang ni semua yang banyak-banyak barangan yang kita import dari luar negara semua dia masuk secara pengangkutan air. Okey. Masuk atas masuk guna kapal kontena. Jadi kita ada 7 pelabuhan utama di Malaysia. Kita ada pelabuhan Klang sini. Kita ada pelabuhan Johor, Pasir Gudang sini. Kita ada pelabuhan Tanjung Pelepas, pelabuhan Kuantan, pelabuhan Kemaman, pelabuhan Pulau Pinang, dan di wilayah Sarawak pula kita ada pelabuhan Kuching, pelabuhan Bintulu, dan di wilayah Sabah kita ada pelabuhan Teluk Sepanggar. Okay, inilah pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. Pelabuhan-pelabuhan di Malaysia ni masing-masing mempunyai fungsi yang tersendiri. Okay. Mereka bukannya sama setiap satu. Dia setiap satu ni adalah berlainan. Untuk pelabuhan Pulau Pinang. Okay. Untuk pelabuhan Pulau Pinang ini, ia merupakan pintu masuk ke semenanjung Malaysia.
dan ia mempunyai perkhidmatan feri dan juga pengangkutan perahu kecil untuk persiaran seperti marina. Okay. Marina ada tempat yang di mana apa tu cruise terminal dipanggil. Okay. Kapal besar macam hotel. Okay. Cruise ship yang akan stop. Okay. Itu yang akan stop di marina. Jadi kita ada satu di pelabuhan yang penting. Dan kita juga ada perkhidmatan feri. Perkhidmatan feri ke mana? Ke Thailand, ke Indonesia. Okay. So, itulah yang paling dekat. Ataupun di ke perkhidmatan feri ke pulau-pulau yang berdekatan juga. Lepas tu kita ada pelabuhan Klang. Okay. Pelabuhan Klang ni adalah pelabuhan utama yang dikenal sebagai pusat importan negara. Importan negara untuk kontena tempatan dan serantau. Kenapa kita cakap kontena tempatan? Sebab kadang-kadang ada je barang-barang dari Sabah Sarawak yang mereka nak hantar ke Semenanjung. Jadi ia akan melalui feri dan stop di Klang. Ada juga yang akan stop di Johor atau Tanjung Lepas. Tapi ada je yang perlu ke negara lain. Perlu sambung ke negara lain. Jadi mereka akan stop di Klang. Dan pelabuhan ini terdiri daripada dua terminal yang utama. Ada North Port dan West Port. Okay. Ada dua terminal. Macam di Kelaya, ada dua terminal. Satu Kelaya 2, satu Kelaya yang utama. So, ada North Port. Dan juga West Port. Lepas tu kita ada pelabuhan Tanjung Pelepas. Pelabuhan Tanjung Pelepas ni di Johor adalah pelabuhan kontena yang paling canggih di Malaysia. Paling moden, so ia adalah paling baru, so tu ia adalah paling canggih. Okay. Tapi bukanlah paling yang besar. Paling besar adalah pelabuhan Klang. Ya, yeah, ada semua cakap satu. Ada. Jadi pelabuhan ni mendapat pengiktirafan sebagai satu pelabuhan yang sangat sangat bagus lah dunia pada 2017. Okay. Lepas tu kita ada pelabuhan Kuantan. Di pelabuhan Kuantan ia memberikan perkhidmatan pemunggahan dan penyimpanan dan penyerahan bagi pukal kering, pecah pukal, pukal cair dan kargo berbahaya. Okey. Kapal ada perkhidmatan. Okay, apakah maksud pemunggahan? Okay. Maksud pemunggahan ni adalah tempat di mana mereka longgokkan semua benda. Okay.
Okey, pemunggah di mana apabila kapal membawa kontena, membawa barangan, dia akan memunggah di satu tempat, maksudnya dia akan turunkan barangan di situ. Itu adalah tempat, maksudnya pemunggahan untuk turunkan barang-barang muatan dan simpan. Okey, dia akan simpan di situ, turunkan dan simpan di Labuan Kuantan. Pukal kering, pukal kering ni adalah baik pada barangan makanan. Okey, seperti beras dan sebagainya. Pukal tercair seperti minyak, kimia. Okey, bahan-bahan kimia ialah kargo berbahaya, okey, macam gas-gas sesuatu. Next kita ada Pelabuhan Bintulu. Okey. Pelabuhan Bintulu ni adalah satu-satunya laluan ekspor utama negara bagi gas asli cecair ke negara luar, terutamanya negara Jepun lah. Sebab dia lagi dekat dari sini daripada dia nak pergi dari Kelang. Okey. Sebab di Bintulu kita ada banyak fasiliti untuk penapisan dan pemprosesan petroleum. Jadi di situlah mereka akan proses dan jadikan kepada gas asli cecair, LNG, liquid natural gas. Okay, di mana mereka akan letak dalam kapal kontena yang khas untuk gas asli cecair dan eksportkan ke negara luar. Lepas tu kita ada Pelabuhan Teluk Sepanggar. Okey. Pelabuhan Teluk Sepanggar ni adalah pelabuhan khas yang mengendalikan kontena sahaja. Dan dia mengendalikan hampir 70% operasi kontena di seluruh Sabah. Okay. Kalau untuk kontena-kontena lain di Sarawak, mereka akan masuk di Kuching. Okey. Jadi Malaysia mempunyai banyak pelabuhan yang mempunyai fungsi yang tersendiri, kan. Jadi ialah daripada ciri-ciri mereka. Okey. Ciri-ciri mereka yang kita boleh sebenarnya ni ada kat atas sini. Okey. Ia terletak di kawasan perairan yang terlindung. Apakah maksud kawasan perairan yang terlindung? Kawasan perairan yang terlindung bermaksud macam teluk. Okey, di mana ia tidak terbuka yang boleh terjejas daripada yang boleh terjejas oleh ribut ataupun monsun, sebab banyak kapal akan henti di situ untuk turunkan barangan. Jadi adalah bahaya kalau air di situ, air laut bergelora. Jadi sebab itu mereka tidak boleh buka di mana-mana saja. Ada sebab kenapa mereka dibuka di beberapa tempat sahaja. Sebab mereka kena cari untuk kawasan perairan yang terlindung. Mungkin ada bukit-bukit dekat dengan tempat tu dan sebagainya. Kedua adalah mereka mempunyai jaringan dengan kait. Ini bermaksud mereka ada train ke situ, mereka ada jalan raya ke situ, lebuh raya. Okey. Jadi tadi kita tengok, kan, kita ada
Pan Bono, lebuh raya Pan Bono yang bermula di Sepangka yang akan pergi ke Kuching, bukan bermula di Sepangka di Kuching ya, bermula di Kuching dan juga akan melalui Bintulu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab laluan untuk kontainer. Kita ada rail, rail yang pergi daripada Johor, Kuantan, Pinang, Klang. Jadi rail ni boleh membawa kontainer, boleh membawa barangan. Okay. Jadi ini adalah satu sebab juga kenapa mereka memilih tempat-tempat ini untuk membuka pelabuhan ataupun kenapa jalan, kenapa pengangkutan jaringan pengangkutan lain ini akan melalui tempat-tempat ini. Sebab kita ada pelabuhan. Jadi senang untuk hantar barangan dan keluarkan barangan. Ketiga adalah mempunyai jaringan dengan perbankan. Okay, apa maksudnya mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan sokongan? Bermaksudnya di tempat-tempat di mana pelabuhan ini terletak ada juga aktiviti. Okay. Di Penang. Di Penang kita ada pelabuhan ferry. Kita ada marina untuk cruise, kapal cruise berhenti. Kenapa? Sebab Pulau Pinang mempunyai adalah antara negeri yang banyak pelancong, ada aktiviti pelancongan. Jadi sebab itu mereka ada tempat ferry dengan marina untuk mengambil peluang tersebutlah di mana ada ramai pelancong. Kalau kita tengok di Bintulu, kenapa di Bintulu adalah antara tempat untuk laluan ekspor bagi gas asli cair? Sebab di Bintulu ada banyak tempat penapisan petroleum, tempat pemprosesan petroleum. Faham ke setakat ni? Ya, cikgu. Okey. Kalau ada soalan, tolong tanya ya. Okey, pengangkutan awam di Malaysia. Okay, jadi kalau kita tengok di kita ada empat jenis. Kita ada jalan raya, jalan kereta api, jalan air dan juga jalan udara. Jalan raya dan jalan kereta api adalah untuk pengangkutan. Boleh salin? Apa maksud Lucas boleh salin? Okey, jadi jalan raya dan juga jalan kereta api, dua-dua ni adalah untuk jalan, adalah untuk pengangkutan darat. Lepas tu kita ada untuk pengangkutan air, kita jalan air, dan untuk pengangkutan udara, kita ada jalan udara. Jadi untuk jalan raya, apakah pengangkutan awam? Okey, sebelum tu pengangkutan awam ni adalah bagi menghubungkan masyarakat bandar dengan luar bandar. Sebab kalau kita tak ada jalan atau cara untuk menghubungkan luar bandar dengan bandar, maksudnya orang bandar akan duduk di bandar dan orang luar bandar akan duduk di luar bandar. Mereka tak dapat nak cari kerja, nak hantar barangan, susah. Jadi sebab itu kita ada pengangkutan awam. Dan kita tidak perlu nak buka terlalu banyak, katakan post office. Okay, pejabat pos. Kalau tak ada jalan raya, maksudnya semua tempat kena ada pejabat pos. Kalau ada jalan raya, ada train, kita tak perlu ada banyak-banyak pejabat pos. Sebab
mereka boleh hantar, ada jalan raya untuk orang pos hantar barang-barang, surat ke apa ke. Dan kerajaan telah memperkenalkan berbagai jenis pengangkutan awam untuk kemudahan rakyat. Thank you, Danish. Yes. Before kita yang buat its name, like right now, Tawajan name is Kereta Api Tanah Melayu. Betul. Jadi, inilah antara pengangkutan yang ada di Malaysia. Jadi, untuk jalan raya, kita ada bas, taksi dan e-panggilan. Apa tu e-panggilan? E-hailing, betul. Okay, ialah satu proses menempah atau memesan kereta melalui komputer atau peranti bergerak. Peranti bergerak tu maksudnya phone. Okay, selalunya phone lah. Ya, di Malaysia yang paling popular adalah Grab. Ada juga yang kecil-kecil lain. Saya tidak pasti apa namanya. Yes, Maxim pun terdengar. Dan so, dia taksi juga. Sebelum e-hailing ni jadi popular, okay, e-hailing ni baru saja jadi popular dalam tak sampai 10 tahun lagi. Ini masih dikira barulah. Okay. Tapi dulu ada banyak taksi. Kita terpaksa memang guna taksi lah. Taksi akan menggunakan meter. Okay. Dia ada satu mesin di mana ada harga tetap untuk berapa KM awak pergi, awak kena bayar untuk berapa sen macam tu. Atau berapa ringgit. Dan kita ada bas. Bas ni kita ada bas ekspres yang pergi jauh-jauh, pergi dari satu negeri ke negeri lain, ataupun kita ada bas bandar. Okay, bas bandar yang pergi dalam bandar saja, seperti di KL, kita Rapid KL, bas Rapid KL. Dan kita ada bas negeri juga untuk negeri lain lah, seperti Melaka, Kelantan, kita bas negeri. Dia bukan transit, tetapi dia akan pergi ke pekan-pekan dalam negeri tersebut. Okay. Kalau Rapid KL, dia satu stop, antara satu stop mungkin dalam 5 minit macam tu saja. Tapi dari satu pekan ke pekan yang lain, bas negeri adalah dalam mungkin dalam 15 minit, 20 minit macam tu. Okay. Dulu kita ada lagi satu, kita ada kereta sewa. Okay. Bukan kereta sewa yang kita sewa kat kedai dan kita yang bawa sendiri. Okay, kereta sewa memang dia nampak betul-betul macam taksi. Sama macam taksi. Okay, warna dia pun sama. Tetapi kat atas taksi kan ada satu yang warna kuning ditulis taksi bermeter. Ya. Ada lagi satu yang sama tetapi kat atas tu dia akan tulis kereta sewa. Okay, kereta sewa ni dia tak pakai meter. Okay. Bila awak pergi, awak tanya, okay, pakcik saya nak pergi ke Shah Alam, berapa, dia akan terus bagi harga. Itu adalah kereta sewa. Maksudnya dia ada driver semualah. Okay. Tapi sekarang dah tak ada dah. Mereka tengah, mungkin ada beberapa masih ada, tapi kerajaan tengah habiskan kontak mereka lah. So, apabila lesen mereka dah habis untuk kereta sewa, mereka akan stop. Lepas tu, jangan kereta api. Jalan kereta api ni ada monorail. Okay, monorail ini ada antara pertama di Malaysia untuk pakai rail line yang transit lah. Okay, bukan yang besar macam KTM. Yang untuk transit ialah monorail. Tidak silap saya, monorail ni dekat dengan Bukit Bintang, KL. Tidak silap saya. Dia kecil saja monorail ni. Tak besar mana pun. Lepas itu, di mana mereka keluarkan LRT. Okey, apakah LRT? LRT maksudnya light rail transit ataupun transit aliran ringan. Kenapa kita panggil ringan? Sebab dia tak besar sangat. Dia lagi besar daripada monorail, betul.
tetapi dia tak bersamana lah. Okay, mungkin kalau monorail ada dua bagian, kan dia dah macam bahagian-bahagian dalam train ni. Okay, jadi LRT dia ada beberapa, mungkin dalam 4-5 ke, tapi monorail dia ada dalam 2 saja, 2-3. Okay. Lepas tu lagi besar yang baru, kita ada transit aliran massa. Transit aliran massa ataupun MRT, Mass Rapid Transit. Ini besar. Ini lagi besar, lagi panjang. Boleh muat lagi ramai orang dan boleh pergi lagi jauh. Okay. So, mereka masih tengah bina yang laluan baru untuk MRT. Saya mereka lagi beberapa laluan. Dalam ni saya tak masukkan lagi map, tapi tak apa. Nanti dalam kelas yang seterusnya saya letak map map apa ni? Pengangkutan awam di Malaysia. Di Klang Valley lah terutamanya. Lepas tu kita ada ETS. ETS maksudnya perkhidmatan tren elektrik. Perkhidmatan rail elektrik ataupun electric train service. Dia adalah yang kita nak naik untuk naik antara rail-rail yang jaringan rail yang panjang, tapi nak pergi dari satu negeri ke negeri yang lain, mungkin daripada Johor nak pergi ke Penang. Okay, itu adalah ETS. Lepas tu kita ada ERL. ERL ni khas untuk KLIA lah. Nak pergi ke KLIA daripada, tidak silap saya, daripada KL Central. Dia ada train terus ke KL lain. Bukan laju sangat, tapi lagi laju lah daripada yang lain. Okay. Di sini kita ada KTM Commuter dan Antarabandar. Okay. KTM Antarabandar ni dia untuk perjalanan yang panjang juga. Okay. Seperti ETS, tapi Antarabandar ni adalah jenis yang lama lah. Tak upgrade lagi. Ini yang baru, ETS adalah yang baru. KTM Commuter pula adalah untuk pergi dari satu bandar ke bandar yang lain dalam negeri yang sama. Boleh juga pergi negeri lain, tapi terlalu panjang lah. Dia kena ada banyak-banyak stop, banyak perhentian dia. Okay. Mungkin dari Shah Alam nak pergi ke Klang. Okay. Of course, awak takkan ambil LRT atau MRT sebab dia ada terlalu banyak stop. Tapi KTM Commuter ni dia ada sikit stop, tapi dia pergi tempat yang lagi jauh. Okay. Lepas tu kita ada jalan air, ferry dan boat express. Okay. Boat express ni lebih kepada nak pergi ke pulau. Okay. Ferry ni adalah untuk nak pergi jalan lebih jauh dan dia boleh muat lebih banyak orang. Dan untuk jalan udara kita ada kapal terbang. Okay. Kita ada kapal terbang yang kos rendah dan juga yang biasa. Alright, dah tiga suku dah. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, faham eh semua? Alright, okay. Jadi minggu depan kita, saya dah bagi tahu ke apa ni? Brian, okay, tentang kelas ganti yang last week kita ada, sebab saya dah hal, okay. Cuma stop recording dulu.